Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Badul. Hari ni Badul nak buat aktiviti tahan pukat. Okey, kita pakai kayak. Kat mana saya buat aktiviti? Ha ni. Saya tak tahu sini boleh tahan pukat ke tak tadi. Jadi daripada ikan bandaraya berlambak-lambak kat sini, kita keluarkan sikit. Tapi kalau kita dapat ikan yang boleh buat lauk, kita ambil lah. Sini dah tak ada ikan apa, ikan ori dah. Semua dah ikan pendatang je. Hey, bangun. Jatuh. Ha, hari ni saya ramai dengan kawan-kawan. Fizon. Ada Fizon, ada Syah. Ini Fizon. Fizon, macam mana Fizon? Lokasi okey ni eh? Ikan besar Fizon. Ikan apa tu? Benda raya lah kan? Benda raya. Tengok tebing runtuh ni, nampak? Tanah-tanah runtuh. Ini semua benda raya ni. Ikan benda raya yang runtuh kan. Sini ada ikan lampam tak Fizon? Ya, ada. Lampam ada? Ada banyak. Keli ada? Keli ada. Okey, kita tahan pukat dulu. Liko ada. Sebelum kita bersembang, baik kita tahan pukat. Kalau ada. Ini geng kita tengah buat Facebook. Geng, kalau korang jumpa kedai ada jual pukat warna biru ni, jangan beli. Sebab saya asyik kumpau je kalau pakai pukat biru. Tak tahu kenapa. Itu kan, pukat biru ni tak power kan. Jangan beritahu lah, tak nak dengar beli ke. Ha, tapi aku dah terbeli tu. Pukat kembung. Pukat kembung? Ikan kembung. Oh, dia pukat untuk ikan kembung ke apa? Okay geng, lain kali beli pukat yang color putih je. Yang color biru ke merah tak payah beli lah. Tak tahulah kalau dia dekat sungai air tawar ni memang susah. Okay, kita pakai pukat biru lah. Tiga je. Kalau habis-habislah jahanam kat sini. Berapa inci ni bisa? Ni baca. 3 inci. Pukat 3 inci setengah. Yang ni 3 inci setengah. Yang Fizon pegang tu 3 inci. Kita akan pakai kayak. Itu aku tarik, kau buka kan sambung-sambung. Ha? Oh, dapat juga lampam. Okey, jom. Jom kita turun. Okay, kita dah setting apa? Kita punya ni. Kita nak turun. Susah tau. Nak tarik pukat ni menggunakan kayak ni. Dalam ke kita sini tu? Saya tak boleh nak. Tak masuk. Tapi terlebih yang mati tu. Jangan dia terjun dulu kat kayak tu tak? Tak geng, baru je tahan. Tengok dapat. Sementara sambil-sambil tahan, korang mesti pernah tahan pukat kan. Tahan pukat, tengah-tengah tahan tu ikan langgar kan. Ni hasil dia, tengok. Ikan langgar. Talapia ni kita boleh buat balik. Yang ni kita akan ambil telur dia lah. Hei, hei, hei. Woi, 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 woi.
ekor ni. Apa ni? Tengok. Tengok geng. Aduh, sebenarnya dia ni saya dah biasa tau bawa dia pergi sungai, main kayak kan. Pergi pakaikan dia apa ni baju tu, life jacket. Kita ada bawa baju life jacket tau untuk budak. Geng. Okey geng. Kita saya buat naik ikan ni dulu. Lepas tu saya nak main-main dengan dia bawa. Dia ni kalau kita tak bawa dia naik kayak, dia tutut. Seminggu, dua minggu dia akan mengajuk. Alah, tengok ah. Alah. Okay geng, sekarang kita dah tahan pukat apa semua bagai. Sekarang kita menjala pula, jom. Geng, tengok ni pokok ni kena panah peti ni. Ni kalau yang nak cari batu geliga peti ni, boleh lah ni cari. Ada ni, kat pokok buluh ni. Belik kat tangan lah. Kita rasa dulu ada gegaran ke tak. Hai, bunyi. Ikan ni dah tahu ni baju datang ni. Sebab kita tadi berhenti kat situ, kita sebut geliga petir, geliga petir, batu petir. Hey, jala ni teruk ni. Nak kena beli lain ni. Oh, ada. Oh, nampak. Kenapa tu? Oh, bau hitam. Dapat seekor. Ikan ni je lah. Kita ingat tu. Ui, gondang emas kan. Wah, gondang emas. Betul ke ni? Gondang emas lah ni. Ni kalau emas ni. Ni yang jual kat restoran tu. Mahal tu. Baik. Gondang ni boleh makan. Untuk Fizun. Fizun buah asin. Fizun ke Abang Syah? Nanti kita jumpa dia, kita bagi. Saya tanya depan-depan eh. Kamera kita sorok eh. Nak tengok dia jawab apa. Angkai tu kumpau lah. Mati. Geng, ada biawak mati geng. Geng, tengok geng, tepi runtuh. Tebing runtuh geng. Ikan bandar raya ni, ni yang saya cakap, merugikan duit kerajaan. Kerajaan setiap tahun nak kena repair sungai, repair tasik. Ada benda. Tengok geng, apa ni? Hai. Tadi saya rasa ada ikan. Kumpau lagi. Tapi dapat ni lah. Gondang emas lagi lah. Gondang betul ni lah. Gondang emas. Tak lah. Ini bukan gondang emas. Kalau gondang emas, dia punya isi pun colour emas. Ini colour hitam. Kecewa kawan. Kecewa. Tapi simpan juga dalam poket. Okay geng. Korang nak tengok biawak tu dekat-dekat tak? Biawak yang dah mati ni. Ni lah. Ada ulat geng. Ni ekor dia geng. Keras lagi. Ekor keras. Tengok. Bagi dia orang tengok ulat. Busuk ah. Jom. Korang ada bau tak? Geng, ada bau tak? Mari kita tengok. Baiknya lampam semua ni.
Wuih, dapat juga lampam. Wuih, lampam 4 ekor dah. Eh, terlepas ekor tu. Wuih, terlepas depan mata kita. Hampir betul depan mata. Apa ni kan, sampah ni. Kalau tidak 4 ekor kita dapat ni. Hari ni kita membersihkan sungai, membersihkan lombong buat naik sampah. Tengok. Dekat lampam. Dekat sikit. Ada orang tak kenal lagi. Saya pun tak kenal. Aduh. Tadi besar tapak tangan juga tu. Yang terlepas tu. Aduh. Wow. Ha ni kan. Oh. Pukat yang kita tahan tu saya pun harapkan dapat juga lampam. Tapi macam tak kena, muka ikan lari ke belah sini ya. Kita menjala sini, kita halau dia ke sana lah. Ibarat macam tu lah. Betul lah. Saya minta setiap kali tebar ada saja hasil. Ada lampam. Cekor dapat. Dua ekor tu. Eh, benda raya apa dia? Tak lebih apa dia? Alhamdulillah. Sekejap ni. Lampam. Kita pakai pukat saiz 2 inci. Tengok, ikan ngam-ngam je. Ngam-ngam je, terlepas. Ikan tu kalau goyang sikit je, terlepas. Oh ni, tu benda raya dapat lah. Benda raya ni dia bijak tau, dia tahu. Dia tahu kita duduk menjala dia. Benda raya, sama je. Mana-mana tempat sama je rupa dia ni. Mana Toman bang? Ada cibul. Ha? Toman? Ish, Toman dah lepas dah. Yeah. Ha, Toman kena ni Jo. Jo, Toman kena mana? Ni. Jalur ni. Ha, dalam air. Ke mana kita ni? Toman Jo. Pergi Jo. Pergi Jo. Dalam ni. Tak dalam Jo. Dia sangkut kayu tu je. Besar je Toman tadi tu. Saya sampai takut je. Tapi saya takut bang, macam mana tu? Saya seram bang. Tak apa Jo, saya ada benda ni Jo. Penyelamat. Sekejap. Ni. Ui. Kalau Toman tu gigit Jo, saya baling dia pakai ni. Ha, ada Jo Toman tu. Ha, turun Jo, turun. Turun Jo. Jo sajalah penyelamat ni. Dalam ni bang. Tak, dia tersangkut macam ada simen tu dekat situ. Ha, ada simen. Dia bukan sangkut bawah. Benda tu bergerak-gerak, bergerak-gerak. Betul ni. Betul ni. Solid pun. Jo takut je nak turunnya Jo. Seram. Seram. Mari sini. Biar saya tunjuk macam mana nak mengatasi keseraman. Ya. Yeah. Pegang kamera. Okey. Sekejap saya tunjuk. Okey. Bang Badul bagi cara kalau kita takut kan. Takut nak terjun. Ketakutan. Rasa ketakutan. Ha. Nampak. Dia dah turun dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tempat-tempat. Pecah je. Ui. Huh? Tak pecah. Dalam apa? Tengok. Ni cara-cara dia ni. Pegang kuat-kuat ya. Apa-apa saya tarik tali dah. Dalam geng. Tekan. Okey. Padu dah nyelam dah. Dah nyelam lah dia. Menyelamatkan jala. Tarik boleh? Lagi sangkut situ. Ha? Depan tu sangkut. Oh. Tegap eh? Okey.
Apa rasa bang? Rasa bandar raya je air. Bandar raya. Apa? Short body. Body short. Body shock. Dia pelik lah ikan bandar raya ni. Tak macam lah. Ha ni ni. Oh, ikan purba. Ni baru nama ada dia juga ikan. Orang suka koleksi simpan ikan-ikan. Ikan-ikan pelik lah kan. Ni kategori cacat ke bang? Ha, cacat lah ni. Nasib baik kalau kita tak jumpa cacat kepala dua ke kan. Oh, itu bahaya ray. Ha? Bahaya? Itu bahaya, lepas tu ray tu kita boleh jual. Bahaya lepas tu ray. Okay. Okay. So, kemarahan yang pertama. Pertama apa? Dah banyak kali dah. Oh, lampam. Ada lampam bang? Ya. Yeah. Oh, talapia. Lampam pia. Lampam pia. Aduh. Buat sel lu, lampam pia. Ada lampam pia lagi. Okay? Ya, lampam pia. Kita ni ibarat tengah membersihkan tasik. Bersihkan sampah-sampah. Aduh. Air kurang cantik ni. Kurang cantik ke? Kurang cantik. Bisa ni apa? Bisa siput apa? Oh, ni sedap makan lah kalau dekat sawah punya. Sedap undang jenis besar punya. Ya. Yeah. Kalau kali kuning eh? Air ke dekat air ke tak apa? Siput. Tak faham pia. Boleh makan tak kita Bisa? Boleh. Ni siput ni boleh makan lah bang? Sedap. Tapi kalau sawah lagi punya sedap. Kalau ada benda ni. Masak kicap kan? Betul. Masak kicap? Macam mana masak kicap? Masak dengan kicap? Suka hati gila. Nak masak. Kita dah lah, malas dah lah. Penat dah. Bandar raya semua, ikan-ikan besar semua main tengah. Mentang-mentang kita menjala dekat tasik. Pandai dia. Dia pergi tengah lah, dia tak nak duduk tepi. Tengok oh, sana geng. Dia kalah emas. 914. Bersih bang eh? 916. Nanti kita nak tahu ni yang seko lagi, gondang emas ke gondang apa. Kita try tengok dia keluar dulu. Okay. Pada poket. Hilang dulu. Okay, geng. Okay. Ini hasil saya menjala daripada sana tadi. Korang tengok daripada hujung sana sampai sini. Ha, jom kita tuang. Kita tengok hasil dia. Hasil. Bandar raya pun tak banyak sebab bandar raya kat sini susah. Pelik. Hasil. Kalau pia pun banyak kan. Mesti orang heran eh. Pada bandar raya pun ambil ke? Itulah. Bandar raya ni kita nak ambil isi dia. Dia kurus lah video. Aku rasa dia baru lepas bertelur lah ikan-ikan kat sini. Dia tak nak turun ni je cari telur. Ha? Sebab kalau perhatikan pada ikan kat sini, semua baru, macam baru lepas bertelur. Tahu, ikan dia kurus badan dia. Faham lah. Tapi ni ada telur ni kan? Ada telur lah. Ada telur. Ni ada telur tapi dia tak keluarkan lagi lah. Tapi kebanyakan yang lain semua kurus-kurus. Itu tandanya baru melepaskan telur dia. Oh, ini lampam pendatang bang? Pendatang juga ni. Ni lampam Jawa ni semua ni. Saiz makan. Bob kasam sedap ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susah juga nak dapat eh. Sebab ikan kat sini dia bijak. Dia tahulah kita datang. Dia tempat luas. Selalu kita tangkap kat sungai. Okay, jom kita hantar ikan ni. Kita letak dalam peti ais supaya dia tak busuk. Kita dapat ikan apa tadi tu? Kita sampai petang ni. Ikan selat. Botak. Ikan botak. Ambil lah. Okay, geng. Dah kita orang dah tahan dah 3 jam dah. Rasanya kita orang punya pukat tu pun tak bergoyang eh. Ni pukat yang color putih. Pukat color putih 6 inci. Yang sana tu pukat 3 inci tu. Nanti kita akan tengok eh. Saya tunjuk kat korang. Korang nak tengok kan? Nanti saya pakai GoPro ni, kamera ni kita letak kat dada. Ada bunyi ke? Ada goyang ke bunyi pula? Okay, kita tengok pukat yang pertama ni.
dekat sikit. Tak ada apa pun. Try kan, kita tengok. Tak ada lah. Dia kalau ada, kita rasa lah. Oh, depan tu ada. Tak tahu apa benda tu. Jom kita tengok. Aduh. Alah, bandar raya lah depan tu. Okay, bandar raya lah. Buka 9 inci pun dah boleh kena eh. Bandar raya. Oh kau. Tapi nyari-nyari tu nak terlepas juga ha. Macam mana benda raya ni, pukat 9 inci pun kau boleh sangkut juga ya. Okey, kita pergi tengok pukat yang apa? Pukat yang 3 inci sana tu. Okey geng, kita tengok eh. Pukat ni kita angkat daripada bawah. Kita tengok hasil dia apa. Ush, ada benda gegar, ada bergegar. Oh, benda raya. Tengok yang benda raya. Terlepiah. Mantap kan, terlepiah. Alhamdulillah, terlepiah terus ambil. Terlepiah kita terus. Sampah banyak pula kat sini. Sampah. Macam bobo lah ni ikan mana raya. Pukat biru ni itulah. Hei, macam mana nak bagi kena ni. Dia dekat air colour apa sesuai kan. Raya kau nampak. Benda raya kena lah. Ikan-ikan lain ni, ikan sisik ni. Macam mana ni? Okay, last buka ni. Oh, tu apa tu? Oh, leader. Ikan selat kan, ikan selat. Ha ni. Korang panggil ikan apa ni geng? Lagi apa? Jom kita tengok lagi sampai hujung. Sikit je lagi tu. Punya banyak ikan kat sini. Kita tak dapat pun ikan lampam lagi. Last sikit lagi. Dah sampai hujung dah. Ini dah hujung. Mana-mana. Dah habis. Hujung okey kan. Ini je lah ikan. Tak banyak lagi yang kita dapat hasil. Okey kan. Pukat ni nanti Fizun akan gulung.
saya nak buat, nak naik ke darat, saya nak tunjuk hasil lah. Tunjuk hasil hari ni, aktiviti saya kat sini, apa yang, apa yang saya dapat lah. Kita ada ambil isi ikan bandaraya dan ikan talapia dengan ikan lampam, kita ada buat balik. Jom, korang nak tengok hasil dia. Bang, yang ni, yang ni dulu abang cari tu ke bang? Kan? Abang ada buah sir lagi tu kan? Buah sir? Sebuah hondang. Ha? Oh, yang buah sir tu. Siapa tu orang perempuan? Memang makan bang. Tak. Oh, ya. Yeah. Elok lah lepas jom makan tu. Apa tak elok jadi kuat. Ubat ni. Ubat semua. Ubat hang. Bukan ubat. Ini makan punya. Jo punya. Oh, ada rekod. Aku nampak lah punya. Aku nampak lah punya. Aku nampak lah punya.